kita membangun sempang pertama di kelurahan-kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas. Tentunya saya sangat senang karena semua antusias sekali Pak RW, meskipun 6 RW tapi 6-6 nya proaktif ya. Ada kurang lebih 82 usulan dengan total anggaran 549 miliar kurang lebih. Tentunya usulan ini kita sisir kembali, jadi ada beberapa usulan yang kita matikan karena memang contoh pembangunan cermin cemung itu sisnya nggak ada, nggak mungkin kan, jadi kita matikan. Yang kedua, ada kegiatan besar yang kita akan kerjakan tahun 2020, contoh Bina Marga, SDA, termasuk industri energi, termasuk juga UMKM, kita akan lakukan di tahun 2020. Keluarga sangat senang sekali, jadi nggak usah menunggu 2021, tapi 2020 akan dilakukan langsung. Langsung.